Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini guys, saya akan memasangkan yaitu stripping standar Satria Aku guys ya. Bisa lihat strippingnya. Inilah guys. Nanti kita akan pasangkan kepada motor Satria ini guys. Motor ini hanya sudah dilepas. Dan ini menukarkan strippingnya seperti stripping yang ini guys ya. Inilah guys. Ikuti video saya terus. Bagaimana cara pemasangannya, bagaimana hasilnya nanti. Oke guys ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini. Like, share apabila video ini bermanfaat. Kita paskan di sini. Seandainya sudah pas, kita buka bagian yang depannya dulu, guys. Bagian depan yang dulu kita buka. Lihat guys, kita pasang dulu yang atas ini. Lalu kita buka lagi yang bagian bawahnya, perlahan aja guys ya. Nah, dan ini usahakan ini pas di garis di sudut motor ini guys. Jadi guys, kita buka ini perlahan. Perlahan. Kita silakan Mika ambil. Kita buka perlahan, pasang perlahan guys. Perlahan. Sorry guys ya, agak sedikit grogi guys. Inilah guys.
ada pistol. Nah, guys, yang penyelenggar ini kita pakai pisau. Pisau. Bagi teman-teman yang masih pemula bisa lihat, yang udah senior skip aja videonya. Nah, baru kita buka yaitu lampisan kertas putihnya. Nah ini guys, keren guys ya. Guys, kita pasang yang bagian depannya. Oke, guys, kita paskan dulu di sudut nih, guys. Di sudutnya di sini. Nah, usahakan pas, guys ya. Kita paskan. Kalau sudah pas, guys, kita tahan. Nah, kita lipat ini, guys. Kedua ini. Sebagian sambil masang parasi kita sampai dengan musik guys ya, biar lebih semangat. Nah, ya kita pasang dulu guys. Pelan guys, turuti aja alurnya guys ya. Pasang bagian bawahnya guys, kita tarik pelan, santai aja guys ya, jangan terburu-buru. Sudah kita pasang guys, lalu kita buka menggunakan cutter. Kita buka ini ya guys, plastik putih bagian luarnya. Mantap guys. Nah, sudah kita buka plastiknya, kita bisa menggunakan mancis agar lemnya lebih kuat nempel. Bagi yang tidak punya blow dryer, bagi yang tidak mempunyai dryer, seandainya ada dryer istri atau dryer pacar atau dryer orang tua, bisa menggunakan dryer. Guys, kita coba bagian kepala ya guys ya.
ini guys, bagian kepalanya guys. Nah, bisa kagak guys? Ada testing. Ini kita ambil bagian atasnya dulu guys ya. Kita ngepaskan bagian atasnya dulu. Buka setengah. Kita paskan dulu. Dulu guys. Op. Kita buka mana kan cutter. Cutter ini bisa kalian beli di toko fotokopi guys ya. Fotokopi harga 8.000. Apa? Seharga 8.000. Seharga 8.000 rupiah. Tergantung daerah masing-masing ya guys ya. Kita menggunakan mancis. Mantap. Yes. Mana guys? Martin. Baiklah guys, kita coba yang bagian atasnya guys ya. Sudah kita lihat tadi guys di Gogil, Om Gogil guys ya, sudah bertanya kita. Nah, kayak gini guys. Pemasangannya guys. Nah, ini pemasangannya pas pada lingkungan di sini guys ya. Lingkungan di sini ya. Dan ujung ini kan enggak melengkung. Ah, ini gunanya untuk baut guys. Untuk baut yang di sini ya. Nah, baik guys, kita coba masangnya. Kita buka dulu pelan aja ya. Baiklah guys, inilah hasil pemasangan kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe-nya guys ya. Di like, di share apabila video ini bermanfaat. Baiklah guys, nantikan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar dapat notifikasi terbaru guys ya. Baiklah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.